Assalamualaikum dan selamat pagi. Right. Hari ini saya nak menunjukkan AGS model 2021. Okey, dekat depan saya ni ada dua model. Satu 4000 watt dan satu lagi 3000 watt. Okey, yang ini adalah 3.7 kVA versi baru. Versi 2021. Macam biasalah, kita setiap tahun kita akan tukar versi ataupun tukar design. Okey, yang ini adalah 3.7 kVA versi lama, versi 2020. Ha. Perbezaan dia. Kah beza dia dengan 2021. Okey. Untuk 2021, kita concentrate kepada cooling system yang lebih efisien lah. Di mana casing lebih panjang. 2020 punya casing dia dalam 14 inci lebih kurang, 14 inci ya. 2021 casing kita gunakan 16 inci panjang. Dia panjang 2 inci lah. So bila lebih panjang, lebih ventilation lah dalam ni. Dan juga kita ubah design. Okay, 2020 kipas tengah, terminal tepi. 2021 kipas tepi, terminal tengah. Di mana mainboard kita letak transverse lah. Transverse 2020 mainboard longitude lah. Transformer spec semua sama, dalam semua sama. Kenapa kita menggunakan casing panjang ni, casing besar ni? Sebab untuk memudahkan lah, kalau kita nak ada orang nak spec 4000 watt, kita akan guna casing yang sama. So transformer tu ngam-ngam lah duduk dalam ni. Kita tengok apa beza dalam dia. 3000 watt dengan 4000 watt. Oi, gelap lah gambar. Dia nampak kan transformer dia besar. Ha, ni 3000 dia kecil sikit. Ha, ini besar. Okey, ini mainboard. Kita letak transverse cooling. MPPT kita alih daripada atas ke duduk letak bawah. Pilih board protection. Yang ini pun sama. Okey. Efisiensi kita dapat tinggi sedikit sebabkan kita menggunakan kipas jenis baru. Lebih silent daripada model 2020. 2020 ni kita guna servo fan. Servo fan ni 3 blade. Dan yang baru ni kita pakai double ball bearing 7 blade. Lebih senyap. Kipas ni lebih senyap ah. Dia tak bising. Ini baru speed 1. Speed 2 pun dia cuma bunyi angin saja. Bunyi bass lah. Dia dB dia rendah. Okey. Standby current dia pun lebih jimat. Sebab kita gunakan kipas yang efisiensi tinggi. 0.6 saja nampak ni. Standby no load 0.6. Sangat jimat. Lebih jimat dari high frequency punya inverter. High frequency punya inverter kalau 48 lebih kurang dalam 1 amp standby. Nampak? Berapa watt ni? 0.6. Okey, kita kiralah. Kita kira. 0.6 kali voltage berapa sekarang? 535 kan? 535. 53.5. 32 watt je standby. 32 watt. Low frequency paling jimat dalam dunia ni, inverter ni. Paling jimat dalam dunia, low frequency. Say no to Dracula. 0.6.
jimat. Tak ada load. Sama juga dengan ni 4000 watt ni. Itu je lah kita nak menerangkan model 2021 V3. Masih lagi V3. 2021 dia lebih panjang. Kita fokus kepada cooling efficient, cooling system efficient dan juga noise lah, noise reduction lah. Okey, yang 4000 watt ni perbezaan dia transformer lebih besar. MOSFET dia pakai lain. MOSFET kita gunakan Rui chip. Ni Russian semiconductor punya MOSFET. Ni Russian punya ni. RU190 190M. Sebiji MOSFET ni dia boleh bawa 190M. Bayangkan saya pakai 16 biji kat sini. Sebab dia boleh tahan surge sehingga 10 kW surge. Ini. Dan model 3000 watt ni kita masih lagi menggunakan MOSFET IRF, International Rectifier. IRF ni satu dunia guna. Dia International Rectifier punya semiconductor lah. Okey, itu saja perbezaannya dari segi performance, lebih kurang sama je dengan 2020 punya model. Ni Rizal. Ini Rizal Moore. Ini betul ni nak pasang untuk Jabatan Hutan ni. Mungkin bulan 3 kot untuk Jabatan Hutan. Projek baru, bentuk baru. Okey, sekian saja. Nanti kita nak uji inverter 4000 watt ni full capacity. Maksimum ah kita nak test sekejap lagi. Alright. 1 hour later. Di cuaca panas-panas ni lah, sedap lah kita nak testing equipment solar lah. Okay, hari ni saya nak test sebiji inverter special custom made lah, 4 kW. Yang ini model 4000, transformer bapak besar. Okay, kita akan test load full maksimum 4000 watt. Saya akan test lebih, saya akan test dalam 4.3 kW. Jom test. Okay, kita connect dengan bateri B100AH level 4. Atas ni 100AH cap, 70AH power wall. So total 270AH, cukup untuk run 4 kW. Alat uji yang kita nak test ni adalah ini 1 kW punya heater. Dulu popular pakai dekat asrama. Yang ini adalah striker 1 kW juga. Dan yang ini adalah cirik Dracula. Kita panggil je cirik Dracula. Cirik Dracula ni 2200 watt. 3 barang ni saja dah 4 kW. Bayangkan nampak simple 3 ni je dah 4 kW. Okey, kita sambung, kita akan on satu persatu dan kita akan monitor dekat AWH. Okey, kita mulakan dengan cirik Dracula dulu. 2100 watt, heater asrama. 3300 watt dan cirik striker 4297 watt. 4.3 kW lah sekarang ni. Inverter ni sukses. Run. Tak ada masalah. Okey. Kita tengok voltage berapa. 238 volt dah. Konsisten. Okey, cirik dah panas. Agak okey ya. Boleh run. Yang ini 3.7 kVA, design baru. Casing lebih panjang. Lebih panjang, panjang 2 inci dari model lama. Sistem cooling pun kita gunakan double ball bearing fan 7 blade, lebih senyap. Nampak ni? Tak bising
lebih jimat tenaga. Terminal kita alih ke tengah, sama dengan ni. 3 kW dengan 4 kW sama. Sama casing, cuma beza dekat berat saja, sebab yang ini dia lebih berat. Transformer dia lebih tebal, lebih besar. Kita ambil suhu, tengok adakah ia panas. Sekarang ni load adalah 3.3 kW lah. Striker tu dia cut off sebab dia panas. Dia cut off, okay, 3.3 kW. Air dah bergelegak. Kita ambil suhu, adakah ia panas. Wah. Transformer 39 normal. MOSFET 43, 44, okay, normal. MPPT sejuk. Coil 42, okay lah, nampak ni. MOSFET belah sini 35. Okay, semua keadaan normal lah, tak terlalu panas. Shunt resistor 50, ah, shunt resistor ada panas sikit, tapi under normal condition. Okey. Itu saja. Bapak transformer. Okey, kipas ni dia 2 speed. Bila suhu cecah 40 Celsius, dia akan masuk speed kedua, tapi dia still senyap. Ah, dia low dB. Nampak ni. Ah, ni speed nombor 2. Dia tak terlalu bising lah. Macam model awal. Model awal dia bising, dia dB tinggi. Ah, ni second speed ni. Tak bising sangat. Angin dia kuat. Okey. Last sekali ya, perlu diingat eh. Inverter ni adalah inverter didesain untuk kegunaan di kebun, di ladang, di mana tempat remote area. So dia tidak ada IoT ya. Saya cakap sekali lagi, inverter ni tak ada IoT, tak ada internet, tak ada bluetooth, tak ada monitoring. Hanya ada cluster meter ni saja. Okey, kenapa eh? Okey, kalau mengikut pengalaman, tempat-tempat macam tu orang tak akan ambil tahu pun tentang monitoring. Tak akan ambil tahu pun berapa voltage, tak akan siapa ambil tahu. Yang dia tahu hanyalah ada elektrik saja. Petik lampu ada elektrik. Petik lampu ada elektrik. So, kalau anda nak guna inverter ni, kata kalau nak seronok-seronok pakai dekat rumah, anda kena add on sendirilah untuk monitoring. Contoh macam saya, saya pakai Sonoff untuk kegunaan tenaga hakiki. Dia ada dua, tenaga hakiki dengan tenaga janaan. Tenaga janaan tu daripada solar masuk ke storage. Okey, macam ni, ini ada tenaga janaan 31 kW ni. Ini tenaga janaan. Tapi tenaga hakiki kita kena tengok dekat AC output yang kita guna. So saya menggunakan Sonoff dekat rumah. Okay, rumah saya, saya pakai 90% solar. Okay, ini saya pakai untuk rumah. Average saya pakai 8 kilowatt hour sehari. Nampak ni, untuk graf ni ya. 8 kilowatt sehari saya menggunakan tenaga solar 24 jam. 80% power guna solar dengan menggunakan bank yang ada ni ya. Bank yang ada sekarang ni adalah 370 Ah, lebih kurang dalam 18 kW, 18 kilowatt hour. Ada dua bank ni, 100 Ah, 100 Ah, bank apa ni, B, dan 100 Ah prismatic, dan 70 Ah power wall. Ni semua 48. So bank saya adalah 18 kilowatt hour. Sehari saya pakai cuma 8 kilowatt hour. So saya punya consumption cuma 40% saja daripada bank ni. So DOD saya hanya 40%. Kalau mengikut data sheet Life PO4 average, kalau you pakai 40% sehari, bateri boleh long last lebih 10 tahun. Menarik bukan? Ha, itulah dia. Lagi tambah bank, lagi panjang dia punya life cycle. Okay, kawasan ni agak confined space eh. Bila confined space, inverter dan MPPT menghasilkan haba. So, cara nak rendamkan haba tu, saya letaklah aquarium sini. Kalau dengar bunyi kecil-kecil air tu dah ada. Bila letak aquarium, suhu jadi lembap.
Dan saya letaklah katrik cendawan. Nampak ni, ni beli kat Shopee. Dia akan sentiasa lembap, nanti cendawan boleh tumbuh, boleh harvest, betul tak? Aquarium ni saya letak dah beberapa ekor abang kawasan dalam ni. Nampak ni, handsome dia. Ni semua abang kawasan ni. Nampak ada yang tanya, bang bunyi apa bunyi air kocak-kocak tu? Ini lah dia. Okey. Sekian, terima kasih.